Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Petang. Pemirsa, artis sekaligus penulis lagu asal Indonesia, Ape, ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di Jakarta Timur karena tersangkut kasus narkoba. Hasil tes urin Ape positif menggunakan narkoba jenis ganja. That is better in every day, but then I feel it that you'll be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. Lagi-lagi, dunia industri hiburan tanah air dikejutkan dengan penangkapan oknum artis yang ditangkap karena tersangkut kasus narkoba. Musisi sekaligus aktor Ape ditangkap di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Usai penangkapan, Ape tes urin dan dikabarkan bahwa musisi berusia 26 tahun ini positif ganja. Polisi kini masih memeriksa Ape. Ape merupakan seorang musisi yang sudah merilis banyak single seperti I Place My Heart, What Do You Feel About Me, I Can't Stop Loving You, Cumbuan Kasih, dan Limba Lara yang membuat namanya semakin melejit. Ape juga sudah menjajal dunia akting dengan membintangi berbagai film dan web series.